cocok nih jadi girl band baru. Mau nyanyiin Blackpink ya? Iya. Blackpink versi nenek-nenek. Ya, Ji. Udah, Ji, yang enyah. Halo guys, selamat datang di channel Boy Band Family. Guys, welcome back to our YouTube channel Boyband Family. Nah, kali ini kita episode mudik. Karena kita mau mudik, mudiknya jauh sekali. Kemana guys? Ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung. Kita mudik kemana? Ulang Pata, Jakarta. Kita mudik ke Jakarta. Ini kegiatan tahunan kita mudik. Tapi kita kalau mudiknya itu biasanya H+2 atau H+3 setelah hari lebaran pertama gitu loh. Nah kita mau keliling-keliling ke saudara-saudara, menyambung tali silaturahim. Terus ini ada tuyul. Sini ada ya, aku ada lagi. Haji lagi. Ngapain sih? Gak tau. Kita ngeliat musik. Ada Ait dan Putri. Terus di depan ada Bumi. Terus ada Abi. Gimana rasanya pulang kampung? Gimana rasanya pulang kampung ngumpul sama keluarga? Seri dong pastinya. Ah bohong. Iya emang bohong. Nggak lama sih, seru banget karena udah lama juga nggak pulang. Ya guys. 2 tahun ya nggak pulang aja? Nggak juga. Iya nggak sih? Ini kalau saya lebaran 2 tahun nggak di rumah kan? Oh iya kayaknya. Baru tahun ini lagi, ya nggak sih? Soalnya sebelumnya pulangnya sebelum lebaran kan. Oke. Terima kasih. Nih guys, saking sempitnya kaki aku harus ngangkat, bisa sedikit kesini. Cuma ini ada popan. Sepian makan mie ayam guys. Enak? Gimana bos? Enak bos? Kita makan mie ayam pinggir jalan. Enak banget. Mie ayam nih guys. Kita makan mie ayam dulu guys. Ini mie ayam legendaris. Udah jualannya 30 tahun ya. Dari Abi masih kecil. Ini Abi masih SMP udah makan mie ayam ini nih. Nih Abi. Gimana Abi? Ini mie ayamnya dari kapan Bi? Sejak SMP. Dari Abi udah, SMP? Ini udah 30 tahunan lah. Wow. Sampai sekarang masih jualan ya. Nah ini mie ayamnya guys. Pinggir jalan asik banget. Guys, ini kita di Jakarta. Sumpah panas banget, kayak dari Bandung ke Jakarta tuh ngerasain udaranya sangat-sangat jauh berbeda. Lihat, aku keringetan. Sumpah ini banjir banget. Safir tidur. Sampai buka baju dia karena nggak nyaman, panasan. Mungkin emang tidak cocok orang Bandung ke sini. Kita mau silaturahmi ke rumah selanjutnya. Guys, ini kita di lokasi ketiga. Ini lokasi ketiga atau keempat ya? Ini lokasi ketiga atau keempat sih?
kita udah ke 4 tempat hari ini. Ini sudah jam 7:30 malam. Kita mau lanjut lagi ke tempat kelima. Memang banyak sekali yang perlu untuk dikunjungi karena kalau lebaran itu wajib silaturahmi. Oke. Okay. Ini nih sisinya. By the way, ini rambut aku juga sudah rambut aku udah berantakan sekali, mukanya udah hinyai, jadi ya nggak apa lah ya. Yang penting silaturahmi tetap jalan. Yang lain juga semua sudah hinyai. Terus kayak aku tadi, aku sama Aji pingsan, maksudnya kita tidur di tempat yang ketiga kalau nggak salah tadi ya, tempat sebelum ini. Kita tidur karena kita capek sekali. Oke, jadi aku juga ini sudah sisir lagi. Mudah-mudahan rambutnya lebih baik, tidak terlalu berantakan. Tapi kalau mau kasih tetap hinya ya, karena belum cuci muka aku. Di tempat yang terakhir kita mau nginep buat semalam. Besok satu rahmi lagi, habis itu langsung pulang ke Bandung. Oke, doain mudah-mudahan lancar selama sampai tujuan. Padahal kalau misalkan dilihat aslinya nggak terlalu hinyai-hinyai banget loh guys. Kayaknya kenapa ya kalau di kamera kayak berminyak banget gitu. Nggak juga aslinya tuh. Nggak sih? Mungkin karena cahayanya aja. Ya, pembenaran diri. Oke, let's go. By the way, ini akhirnya aku ngeluarin persenjataan. Ngeluarin persenjataan, sebelumnya cuma pakai tangan doang. Tapi ini udah pakai gimbal sama mic-nya. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus ya. Masuk vlog nanti, masuk vlog. Ya, makin ganteng aja dah. Ini Umi sama my bestie. Umi sama kata. My sister. Kata terdekat. My sister. Kata Umi itu ada berapa, Mi? Ada 4. Ini yang paling terdekat. Dari masih SMA. Gilip nggak guys? Komen ya. Di sini tuh dari aku kecil sekitar kelas 2 SD lah. Aku kelas 2 SD tuh udah tinggal di sini. Itu sampai akhirnya jam kelas 2 SMP aku pindah ke Bandung. Terus aku akhirnya tinggal di Bandung sampai saat ini. Dan kayak tiap tahun aku tetap balik lagi ke sini buat ngunjungin saudara-saudara aku yang masih tinggal di sini. Ini ada Ibu Hati. Kakaknya Umi yang paling tua ke 2 ya. Yeah. Sekarang kita mau ke rumah Ibu Harti. Oke. Okay. Bentar ini dia Mimi gimana? Tetap. Kebiasaan. Enggak gitu. Iya. Itu liatnya ke sono. Lagi foto dulu ceritanya. Nih buat bantuin lighting ya. Lagi foto keluarga dulu guys. Asik. Cocok nih jadi girl band baru. Wow. Golden memories. Mau nyanyiin Blackpink ya? Iya, kita mau jadi Blackpink dan punya nenek-nenek lah. Blackpink versi nenek-nenek. Kita ketemu lagi di tempat selanjutnya, oke? Okay? Kita mungkin mau makan dulu kali ya, keluar, tapi gak tahu deh. Kita lihat gimana nanti, ikutin terus. Push. Ji. Udah Ji yang enyak. Gimana? Udah. Setorannya. Bang, setorannya banyak. Lama kali kau. Tiba-tiba mules di pom bensin ya. Jadi kita mampir dulu. Iya, lama kali lah. Maaf ya guys ya. Oke guys ya. Sudah nunggu kita nih. 5 jam kita. Aduh, setoran. Oke, guys, alhamdulillah hari ini kita udah sampai di Bogor. Ini daerah Sukahati. Ternyata rumah bibi aku jauh sekali. Oke, kita masuk ke hutan-hutan kayak gitu. Nah, ini kita udah sampai di rumahnya. Kita lihat. Oke, kita cobain masuk ke rumahnya ya.
Badai ini udah kacau banget. Lihat bawaan aku. Satu, dua, tuh. Begini harusnya gini ya, lebih jauh. Oke, kita coba masuk. Om izin video ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja bro. Sambil nge-vlog om. Bagus, botok kita sih. Oke guys, kita pamit dulu buat hari ini. Kita mau istirahat. Mudah-mudahan besok ada yang menarik lagi, jadi kita bikin vlog lagi. Oke, okay? Bye-bye.